Kati Butterfly dan Aiman Ricky kompak memamerkan potret kondangan bareng. Kati dan Aiman didoakan berjodoh kembali setelah putus. Jalinan asmara Kati Butterfly dan Aiman Ricky memang kandas di tengah jalan. Keduanya sepakat untuk mengakhiri hubungan. Meski telah putus, mantan DJ itu masih menjalin hubungan baik dengan Aiman Ricky. Belum lama ini, Kati dan Aiman kompak membagikan foto saat pergi kondangan bareng. Hal itu diketahui dari unggahan Instagram @dj_katibutterfly36 dan @aimanricky yang dibagikan pada Senin, tanggal 31 Mei tahun 2021. Sontak postingan Kati dan Aiman langsung tuai komentar dari warganet. Tak sedikit dari mereka yang berharap keduanya kembali bersatu hingga menikah.